Hai, gue Willy dan gue adalah ayam. Kenapa gue ayam? Oke, jadi kemarin gue buka poll di YouTube. 500 orang udah ngisi pollnya. 552 malah. Dan hampir 75%-nya milih ayam. Kalau gue tamatin Minecraft sebagai mob, mau apa yang harus gue pilih, dan kalian milih ayam. Dan hati gue cuma dua tuh. Kalian kayaknya pengen banget nyesel gue ya. Kalian pengen banget mati ya. Tapi di sini gue sedikit hoki. Kalau kalian udah ngeliat di belakang gue itu ada Desert Temple. Yes. Tunggu bentar, itu namanya apa sih? Desert Pyramid ya? Ya. Tapi masalahnya di sini ada. Oke. Gue tadi mau bilang masalahnya nggak ada kayu, tapi ada ternyata. Oke. Pas satu di tengah-tengah desert ini biome apa ini? Tapi nggak apa-apa. Kita coba namatin Minecraft. Ayolah, gue pakai health, pakai makhluk yang healthnya normal aja, kayak manusia aja. Mati terus. Ini gue pendek banget. Aduh, sudut pandang gue kecil jadinya. Apalagi pakai yang cuma kayak gini doang. Dua hati doang loh. Astaga, parah banget deh ini. Crafting table sampai tamat ya. Ini gue punya kelebihan, sedikit kelebihan. Di sini gue tuh nggak bisa kena fall damage. Abis itu nggak tahu deh apa lagi. Gue bisa masuk satu blok, mungkin apa itu suatu kelebihan, nggak tahu deh. Mungkin di sini gue harus namatin sebagai ayam. Sumpah nih, kayaknya gue bakal banyak mati nih. Tapi gue bakal sebisa mungkin untuk namatinnya. Ayolah. Kalian harus subs kalau gue bisa namatin. Bukan tanpa mati ya. Kalau gue bisa namatin aja, kalian harus subs. Pasti. Cari lo batu yang banyak, nanti gue biar gak bolak-balik. Moga aja nanti lootnya di Desert Pyramid bagus ya. Moga aja. Kenapa ayam gak bisa terbang coba? Di Minecraft aja bikin terbang gitu. Apa sih susahnya mojang, please? Tinggal coding tut. Gue langsung ke situ aja. Tunggu bentar, ini apa? Oh, ada stick. Lumayan. Karena kayu di sini sedikit terbatas, lumayan. Gue ambil. Moga aja nemuin namanya Village. Village itu bakal membantu banget dengan makanan dan segala macamnya. Di mana tadi? Gue lupa. Kayak terbang gitu pas jatuhnya. Oh, ada lava pool juga. Oh, siap deh. Siap. Ini bisa langsung ke nether sih. Oh, ada iron juga di atas. Wah. Ambil dulu deh. What? Aduh, kena shift click. Astaga. Ada banyak dong, please. Cuma 3 tadi, pas satunya hilang. Oh, udahlah, pergi dulu deh. Moga aja dapat bagus di itu. Gue punya 6 shovel. Kali aja berguna nanti. Kayaknya gue nggak perlu crafting shovel lagi deh. Ini kayaknya udah cukup untuk seumur hidup gue. Weh, jatuhnya enak ya. Jadi nggak perlu. Kayaknya gue harus tutup di atasnya, tapi ambil deh ini. Astaga, please. Sweeping. Butuh iron aja. Tunggu bentar, gue udah punya 3 iron. Oke. Kayaknya gak apa-apa. Gue bakal bikin bucket. Habis itu udah itu aja, karena udah habis. Mungkin sedikit mining, sedikit berkeliling cari-cari village, kita baru bisa ke nether. Cari kayu juga, kita butuh kayu ini. Kita bikin bucket dulu. Astaga, ini gue buangin aja. Gue tahu di sekitar sini ada village. Gue yakin itu. Please. Ayamnya bawa ikan. Ada iron gak? Biasanya tempat kayak gini ada iron. Oh, kan? Gue bilang apa? Cuma satu. Kita ambil coal-nya yang banyak banget. Oh, ada village. Gue ngeliat village. Wah, mantep. Udah mau malam juga, mantep. Gue pengen tidur. Gue gak tahu nih gue tetap dikejar sama monster atau enggak. Oh iya, dikejar ternyata. Oke. What? No. Please, gila gue. Astaga, ini parah banget. Ini parah banget nih. Gue satu hit aja mati. Please tidur. Please tidur. Gue tidurnya gimana ini? Ambil semuanya. Makanan udah aman. Tapi butuh lebih. Sumpah, darah gue kayak gerak-gerak terus gitu, jadi insecure gue. Apa yang kita butuh dari sini? Blacksmith ada nggak? Ada iron golem tapi. Anda di mana, blacksmith? Kayaknya nggak ada deh blacksmith, tapi yang ngeliat. Mungkin... ambil nggak ya? Itu bisa berguna banget sih nanti, Ender Dragon. Ambil dua aja. Oke, udah dapat. Dapat berapa? 4? Oh, nggak apa-apa. Kita butuh shield. Ini nih. Hey, kalian ngapain pada nyangkut di sini? Oke deh, gue gak pengen ganggu. Itu urusan kalian. Apa langsung ke nether aja ya? Sumpah, gue belum mati loh. Udah berapa menit gue record, gue belum mati. Keren banget, 18 menit ternyata.
Kok nggak berkepak sih sayapnya? Aduh, ngecit. Nanti dulu deh, gue pengen berpetualang dulu. Kali aja ada sesuatu gitu. Sumpah, lama banget jalannya. Udah malam, tidur. Tidur dulu. Jangan macam-macam, sumpah. Hati gue cuma dua soalnya. Weh, ada teman gue. Oh, ada satu lagi tuh. Hei, halo. Ini ada Jimmy nih. Ini yang satu lagi nih. Ini dia mana? Mana dia? Oh, yang ini adalah Pak Tatang ini. Ini Pak Tatang ini ya. Pak Tatang sama Jimmy. Jimmy tuh orang luar negeri itu. Dia dari Tangerang. Halo Jimmy. Oh, mau ikut gak? Mau ikut ngalahin Ender Dragon gak? Bayangin, Ender Dragon kayak, wah, gue sedang menunggu musuh yang tepat untuk mengalahkanku. Tiba-tiba ada 10 ayam muncul. Wah, gila, parah sih itu. Wow, ada banyak tuh. Oh, ada Pak Kades juga di situ pasti. Lagi nongkrong dia. Itu village yang tadi kah? Ada banyak nih, weh. Wah, ada yang punya anak. Oh, ini anak gue nih. Halo anak. Enggak, gue gak punya anak. Jujur aja, sebenarnya lu tuh diam. Sebenarnya lu tuh anak angkat. Anak tiri gua. Kenapa lu gak bisa diam, ah? Kalian gak ngeliat apa-apa ya? Gue pengen ke village aja. Village yang baru atau village lama, gue gak tahu. Pokoknya gue ke situ pokoknya. Kayaknya ini yang baru deh. Iya, ini kayaknya ke village yang baru deh. Oke, nggak ada village 2 loh. Jauh ini lancar banget, nggak ada mati. Zero death. Gue belum mati sama sekali. Kalian hitungin mati gue berapa, nanti gue munculin deh. Gue nggak bakal cut kalau mati. Halo village, punya blacksmith kah? Ayolah blacksmith. Oh, ada tuh, ada. Hehehe, seru juga ya, seru. Oh, bukan ternyata. Bukan blacksmith, oke. Okay. Oh, ada desert village. Oh, ada desert temple. Kenapa banyak banget sih? Desert temple yang tadi apa bukan ini? Tapi Iron Golemnya belum gue bunuh, ya gue bunuh dulu deh. Bau. Gila, bayangin jadi makhluk terkuat yang neutral tapi dibunuh sama ayam. Oke, kita ke situ, ke desert temple lagi. Banyak banget ya, nggak tahu ini yang sama atau yang bukan. Nanti gue search deh seed-nya. Tuh seed-nya tuh kalau mau ngecek. 1.16.5. Oh ya, ini beda. Yang tadi nggak kegubur sampai kayak gini. Wih. Loyalty, look of the boss. Itu adalah ya hal yang paling gak guna yang gue butuhin saat ini. Oh no. Oh my god. Gue lupa. Astaga, sudah cukup main-mainnya. Kita ke nether. Ini udah malam kah? Tidur dulu deh. Oh, kok ada lu lagi sih? Salim, tunggu bentar. Kita bunuh dulu Salim ya. Oh, itu dia. Kita set spawn point dulu, taruh crafting table sini, bikin chest, taruh semua barang ada di sini. Oke, kita butuh plank. Jadi ayam susah banget, jalannya lambat. Ada village lagi. What? Tiga loh, sumpah. Ada blacksmith lagi. Gue kelihatan blacksmithnya. Kita mampir dulu, sumpah. Kalau nggak mampir tuh sia-sia banget. Ini gue udah punya, ini juga gue. Hey. Oh, sumpah nggak guna. Menggaji spawn di nethernya bagus, semoga aja. Jadi orang pendek gak enak ya. Aduh, gue di dunia nyata tinggi soalnya. Emang kalian, gue jadi ngerasain gimana rasanya jadi orang pendek. Gila, susah banget. Gila, parah banget loh. Oke, kita ke nether. Gini. What? Oh no. Ah, barang gue jatuh semua. Ya, barang gue mati. Astaga. Ayolah, aduh. Apa tadi yang hilang? Aduh, armor. Full armor gue, aduh. Mungkin nggak usah full armor deh jadinya. Ya, enchanted golden apple. Sumpah, kayaknya nggak guna deh enchanted golden apple. Tapi ada fire... Aduh, ada fire resistance-nya buat ke... itu berguna banget. Ke tidur dulu mungkin, tidur dulu. Oke. Let's go. Kita nggak punya skill. Oke, ini sebenarnya nggak buruk spawn-nya. Lumayan. Rune portal, oke. Itu adalah sumber... Sumber... lavanya. Oh no, gue di kayaknya gue harus sambil lava deh biar bunuh gini aneh. Oh, gue nginjek mama bisa mati ya, waduh. Dikit lagi tuh. Ngeri banget. Kayaknya kita bergerak dari atas aja. Kita nggak punya gold sih ya, aduh. Oh,
Oh yes. Oh nggak ada gold ya. Oh ini ada. Oke. Gue udah pakai armor gold. Gue udah punya gold. Kalian pasti baik ke gue. Bayangin waktu nggak dikasih duit jadi jahat itu kayak kayak teman gue di dunia nyata aja. Ah. What? No. Please. Oke, kita nyari piglin. Kita mulai trade. Wih. Nah. Oh no, nggak jadi. Ah, gimana rasanya dibunuh sama ayam, ayo. Abis ini karma deh gue yang mati ah. Tadi banyak waktu gue nggak butuh piglin, sekarang kemana? Kasih gue yang bagus ya. Gue berkeliling dulu. Cari gold lagi mungkin ya, itu ada piglin. Oke. Okay. Cari kayu lagi ya. Ada nggak? Oh ada. Oke. Okay. Oh, dapat 3. Oke, nggak apa-apa. Nah, gitu bunuhnya big brain banget. Gila nih pohon gede banget. Hampir aja jatuh tuh. Moga aja kita nggak perlu bunuh Enderman. Oh ini. Oh, oke, kita main pinter. Kita taruh semua barang yang ada di sini. Biar nggak hilang. Gue simpen dulu koordinatnya dulu, Pak. Oke, udah gue simpen dan di situ ada blaze. Sini blaze. Dapat nggak? Nggak, oke. Curang loh, pada ke situ loh. Kaget sumpah. Oh no. Nyaris. Ya, keburu hilang deh potion gua. Gua dapat call dari mana? Mati dulu. Gue belum dapet ya. Oke, udah habis per resisten gue. Oke, mati deh gue. Oke dapat sip. Oke, ini sebenarnya strategi yang nggak buruk. Apinya nggak mati-mati, kenapa? Oh no. Oke, dapat 2. Oke, sip. Oh no. Gue udah bunuh berapa tadi? Oke. What? Ngeri banget loh. Oke, itu mati. Gue belum tahu drop apa enggak, soalnya jatuhnya di atas, nanti gue ambil. Oh no. Oke, dapat loh. Oke, dapat 1 lagi. Oke. Udahlah, kita pergi dari sini. Udah ada 8. Ngomong lagi, gila udah mati berapa kali. Tunggu, lokasi itu gue mana ya? Chest gue. Gue ambil itu dulu, nyari sedikit ender pearl, habis itu pergi dari sini. Oh, itu dia. Udahlah, kita pulang dulu ya. Blast rod. Oh iya, ini ender pearl-nya belum dapat semua. Kita balik lagi, kita trading aja. Sumpah benci banget gue sama gituan. Pan, lihat. Jangan kesini please.
Tadi mati lampu, jadi kita siap-siap langsung ke fortress. Tunggu bentar, barang-barangnya gue taruh-taruhin dulu. Kita ke village dulu, ngambil beberapa makanan, abis itu langsung nyari ke fortress. Ke stronghold maksud gue. Kita ngambil high bell aja, abis itu langsung pergi. Kalau iron golemnya respawn lagi, ya boleh dicek, ya nggak? Oh, itu ada lagi kan dia. Oke, okay. High bell mana? High bell mana? Oke, okay, ini dia. Gila, ini desertnya gede banget loh. Ada desert piramid lagi, ini yang tadi apa bukan? Oh, ini yang tadi. Ya, ini yang tadi, udah gue cek. Itu, tunggu ntar. Oh, kan? Gue. What? Oh no. Set spot. Okay. Ada witch lagi di situ, astaga. No. No, please. Kita mungkin gali aja ya. Kita gali aja deh ke bawah deh. Okay, ada suara silver fish gitu. Loh, kan? Loh, what? Hampir aja mati. Mana silver fish-nya? Dan ininya kurang satu. Ender pearl. Kurang satu. Ah, kita cari di chest aja dulu ya. Ada enderman nggak? Satu aja kalau nggak chest. Chestnya juga isi ender pearl kalau bisa. Gue lupa nggak bawa mak. Weh. Oh, ada chest juga. Tunggu bentar, ada nggak di sini? Nggak ada. Oke. Okay. Oh, mantap. Oke, okay, balik lagi. Kenapa skeleton udah datang dari mana? Bednya pindahin dulu, jangan di situ. Itu aneh banget sebenarnya. Oke. Okay. Dah, ini taruh aja. Ini taruh sini. Oke, okay, kita siap. Yes. Ayo. Di sinilah semuanya bermulai. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Sisanya tadi cuma main-main doang. Ah, naik turun terus. Kita hancurin dulu kristalnya. Oke, okay. Wow, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kita naik dulu aja deh. Please jangan kenok gua. Please, Enter Dragon, jangan kenok gua. Kenapa gua nggak punya block di hotbar gua? Please. Oh no, wah. Nggak boleh kena damage dikit aja. Ada barang gua yang jatuh. Oke. Okay. Sabar dong. Arrow gue mana? What? Kok nggak ada sih? Arrow gue mana? Lah, arrow gue hilang loh. What? Kalau nggak ada itu gue nggak bisa ngapain dong. Kenapa lu di sini? Apa gue lupa ngebawa? Tunggu bentar, mana ya? Gue harus bunuh diri dong. Oh iya, di sini, astaga, lupa. Oh no, why? Lu kenapa? Moga aja arrow gue nggak jatuh. Oh, dikit lagi tuh. Ayo lo, gue belum ngapa-ngapain, udah mati dua kali ini. Sini. Airnya lupa gue ambil. What? Aduh, ngabisin arrow ini nanti. Gue naik aja. What? Astaga. What? Sumpah ini sulit banget.
Lu sekali sekali hit mati lo. What? What? Sumpah, sumpah tinggal satu lo pada lo, tinggal satu dong. Diam, 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 diam. Kenapa dia selalu kesini sih? What? Why? 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 Kenapa lo harus ngebug di sini sekarang juga? Kenapa lo harus ngebug di sini? Subang selin, subang selin, subang selin, subang selin. What? Gue nggak tahu gue udah berapa berapa kali mati di sini. Sumpah, Ender Dragon one hit terus loh. So Ender Dragon ini one. Nah, ini terakhir. Udah lu nggak punya healer lagi. Diam. Kita coba TNT. Tinggal nungguin turun nih. Tunggu bentar, gue pakai Ender Pearl mati lah. Sumpah Selino. What? Gue gergetan ini. Diam, gue baru masuk. Kenapa nggak turun-turun lo, cepetan? Oke, itu lumayan. Why? Gue gak bakal berhenti sebelum mati Ender Dragonnya. Gue ini jadi personal ini. Jadi dendam pribadi ini seriusan. Sumpah. Gue gak mau bikin video kayak gini lagi. Gue nyesel nanyain kalian. Sumpah gue nyesel nanyain kalian. Why, barang gue masih di situ, gue. Jangan bilang dia nggak kena damage sama sekali. Oh kena, oke. Diam. What, barang gimana? Kok cuma gini doang? Oh di situ. Tetap aja yang semua ini. Why? What? Barang gue hilang semua. Air gue hilang. Semuanya hilang. Tors ini dapat dari mana coba? Kalau dia udah di bawah nggak bisa ditembak kah? Makanan gue hilang, semuanya hilang. Ini adalah hari terbaik dalam hidup gue. Kenapa ada arrow sini? Spectral arrow gue kah? Oh no! Itu bagus. Turun bagus tuh. Gue gak punya pickaxe. Oke. Dikit lagi. Pasti bisa. Ayo nanggung banget ini. Udah mau turun lagi. Oke. Kenapa lu ngikutin gue terus? Kenapa Ender Dragon ngikutin gue terus? Please. Oh, ada arrow. Gue gak ngerti lu mau turun atau enggak, jadi bingung. Ngapain muter-muter situ terus? Gue gak bisa ngeliat ke atas soalnya nanti takut kena Enderman. Sini. Yes. Wow. Oh, gila parah ini. Wah. Aduh, gila, gue udah mati berapa lama? Gue udah main berapa lama? Gue udah mati berapa kali coba?
Ah, akhirnya. Akhirnya terbayar juga, sumpah. Akhirnya berhasil. Ah, sumpah. Ini sulit loh, ini sulit banget ini. Sulit banget ini. Buat 75% orang yang milih di vote waktu itu. Wah, sumpah gue nyesel, gue nyesel. Gue gak percaya lagi deh sama kalian deh. Gue gak mau lagi bikin vote-vote kayak gini, sumpah. Sumpah. Tunggu bentar, gue cek dulu rekaman gue udah berapa jam. 3 jam sama ini 6 menit. Jadi sekitar 3 jam 6 menit. Gue main 3 jam 6 menit. Mati berapa kali? Udah ratusan kali. Gue main 3 jam 6 menit baru bisa namatin Minecraft. Pakai ayam. Jadi ayam kayak gini. Kayak gini nih. Nih. Barang gue dari penuh tadi hilang habis semuanya jadi satu. Sebagai kemenangan gue harus duduk di sini. Enggak mau. Ah. 3 jam loh. 3 jam 6 menit gue main. Ingat ya janjinya tadi di awal ya. Kalau gue berhasil kalian harus sub. Ayolah. Gue mati udah ratusan kali, masa kalian enggak mau sub? Ayolah. Cuma sub doang. Ayo please. Balik lagi ke tempat ini. Balik lagi ke portal ini. Chestnya juga gue bakal minum fire resistant tanpa alasan dan berenang di sini. Yaudah, thank you semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga. Ayolah, gue udah mati ratusan kali, udah ngalahin Ender Dragon sebagai ayam, masa kalian nggak subscribe? Dan jangan lupa like juga, jangan lupa komentar kayak wah di menit ini orang harusnya kayak begini nih. Wah Will, lo harusnya kesini di menit ini. Pokoknya komentar aja yang kayak gitu itu bakalan bikin gue seneng banget. Aduh gila, capek sumpah lo. Aduh gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Gue capek. Terima kasih semuanya udah nonton juga. Tunggu bentar, mungkin di terakhir kalinya gue pengen jadi, ini adalah hewan-hewan yang gue bunuh ini. Enter Dragon, enggak. Terakhir kalinya gue bakal jadi manusia aja. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Gue udah bilang kayak gitu tadi. Dah.